Gunung Toba adalah gunung berapi raksasa, supervolcano, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Gunung berapi diperkirakan meletus terakhir sekitar 74.000 tahun lalu, yang membentuk kaldera berukuran besar dikenal sekarang sebagai Danau Toba. Pada tahun 1939, seorang geolog Belanda bernama Van Bemmelen melaporkan bahwa Danau Toba, yang panjangnya 100 km dan lebarnya 30 km, dikelilingi oleh batu apung peninggalan dari sebuah letusan gunung mahadahsyat. Peneliti lebih baru, Chesner dan Knight tahun 1991, memberikan perkiraan lebih detail, kaldera Toba tercipta lewat 4 kali letusan raksasa, yang dimulai dari 1,2 juta tahun yang lalu. Letusan pertama adalah letusan VI6, 35 km³, yang berlangsung sekitar 1,2 juta tahun yang lalu di utara Danau Toba, membentuk kaldera di utara stratovolcano Toba yang menghasilkan Harang Gaol. Letusan kedua memiliki VI8, 800-2.300 km³, terjadi sekitar 840.000 tahun lalu. Letusan ini merupakan letusan super pertama Toba, menghasilkan kaldera di selatan Danau Toba, meliputi daerah Parapat dan Porcea, meninggalkan fakta sejarah letusan Toba tertua. Letusan ketiga adalah VI6, 60 km³, terjadi 500.000 tahun lalu di tempat yang sama dengan letusan yang pertama, menghasilkan Toba Tengah. Letusan ini membentuk kaldera di utara Danau Toba, tepatnya di daerah antara Silalahi dengan Harang Gaol. Letusan keempat 74.000 tahun lalu, memiliki volume minimum 2.800 km³, menghasilkan kaldera, dan menjadi Danau Toba berukuran 100 x 30 km dengan Pulau Samosir di tengahnya. Letusan Toba termuda, Younges Toba, menyebabkan pengendapan rangkaian ignimbrit tebal seluas 30.000 km² di Sumatera dan penyebaran abu yang meluas. Apa yang kita saksikan dalam video ini hanyalah kaldera, yang tersisa dari erupsi besar yang terjadi sekitar 75.000 tahun lalu. Tak diketahui ukuran persis Gunung Super Toba, yang jelas, lubang peninggalannya menjelma menjadi Danau Toba yang panjangnya 100 km, lebar 30 km, dan kedalaman mencapai 505 meter, saking besarnya bahkan bisa dilihat dari luar angkasa. Seperti dilansir daftar fakta unik dari situs website NASA Amerika Serikat, aliran piroklastik atau awan yang merupakan campuran gas panas, serpihan batu dan abu mengubur wilayah sekitar 20.000 km² di sekitar kaldera. Juga batu-batu besar yang beratnya mencapai ratusan kilogram sampai puluhan ton juga terangkat. Bisa kita imajinasikan betapa dahsyatnya letusan super vulkanik Toba pada waktu itu. Letusan Toba adalah peristiwa kolosal. Gunung itu memuntahkan sekitar 3.000 km³ batu dan abu vulkanik, perkiraan standar para peneliti Gunung Toba, yang menyebar ke seluruh penjuru bumi. Di Pulau Samosir, tebal lapisan abu bahkan mencapai 600 meter, abu Toba juga menyebar ke seluruh dunia. Di India misalnya, ketebalan abu diperkirakan sampai 6 meter. Abu dan gas vulkanik Gunung Toba yang menyembur dan meledak di atmosfer, menghalangi masuknya sinar matahari di planet bumi. Efeknya mampu menurunkan suhu global hingga 3,5 derajat, memicu musim dingin vulkanik yang berlangsung 6 hingga 10 tahun, dunia kacau balau, tanaman mati dan kelaparan manusia purba merajalela. Toba telah lama dianggap sebagai pemicu kepunahan massal, ujar penulis hasil riset sekaligus ahli kimia atmosfer Sergei Osipov, dari Max Planck Institute for Chemistry seperti dikutip dari website Daily Mail. Awalnya para ahli belum menemukan bukti nyata dari anggapan tersebut, yang dikaitkan dengan variabel iklim seperti suhu dan curah hujan. Studi teranyar yang dipublikasikan Daily Mail telah menemukan benang merah, antara erupsi Gunung Toba dan faktor penghambat pertumbuhan populasi manusia itu. Letusan Gunung Toba menipiskan lapisan ozon dalam jumlah luar biasa, skalanya mencapai 20-50% dalam kurun waktu setahun setelah erupsi. Analisis emisi menunjukkan, erupsi Toba miskin sulfur atau belerang, tapi sebaliknya justru kaya halogen. Karena itu emisi gas vulkanik Gunung Super Toba bersifat non-katastropik, namun kehadiran halogen dalam magma sebelum erupsi terjadi juga jumlah belerang yang terkandung di dalamnya, memicu malapetaka yang besar di permukaan planet bumi.
Penipisan ekstrim pada lapisan ozon memicu radiasi ultraviolet yang tak terkendali. Efeknya membahayakan kesehatan manusia dan secara negatif mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup. Meningkatnya radiasi berbahaya di permukaan bumi, yang dipicu menipisnya lapisan ozon, telah diamati selama bertahun-tahun. Para ahli meyakini, radiasi UV ekstrim selama periode sekitar 1 tahun bisa memicu konsekuensi serius terhadap lingkungan, ekologis, juga berbahaya bagi kesehatan fisik dan sosial manusia. Aerosol vulkanik yang disemburkan Toba menghalangi sinar matahari dan mendinginkan bumi, namun efeknya juga memperlambat pembentukan ozon. Letusan Toba terjadi di Indonesia dan menghasilkan lapisan endapan debu setebal kira-kira 15 cm di seluruh Asia Selatan. Debu vulkanik juga mengendap di Samudra Hindia, Laut Arab, dan Laut Cina Selatan. Inti laut dalam yang diambil dari Laut Cina Selatan telah membuktikan besarnya jangkauan letusan, sehingga perhitungan massa letusan sebesar 2.800 km3 dianggap sebagai jumlah minimum atau bahkan terlalu kecil. Bukti DNA dari Afrika Tengah menunjukkan bahwa populasi manusia tiba-tiba menurun di sana sekitar 75.000 tahun lalu. Untuk menghindari risiko bahaya, orang Afrika kala itu terpaksa meninggalkan wilayah mereka yang tak lagi layak huni. Ekskavasi di 2 titik di pantai di Afrika Selatan menemukan bukti aktivitas manusia sebelum dan sesudah erupsi Toba. Para ahli menemukan pecahan kecil kaca vulkanik di sedimen yang ada di kedua lokasi. Analisis kimia menemukan, temuan itu cocok dengan Gunung Toba, yang jauhnya 9.000 km. Menurut teori penyusutan genetik, antara 50.000 dan 100.000 tahun yang lalu, populasi manusia berkurang tajam menjadi 3.000 sampai 10.000 orang. Teori ini didukung oleh bukti genetik yang menunjukkan bahwa umat manusia masa kini adalah keturunan dari sedikit sekali manusia, antara 1.000 sampai 10.000 pasangan, sekitar 70.000 tahun yang lalu. Pendukung teori penyusutan genetik berpendapat bahwa letusan Toba mengakibatkan bencana ekologi global, termasuk kehancuran tanaman diiringi kekeringan parah di sabuk hutan hujan tropis dan kawasan monsun. Contohnya, musim dingin vulkanik selama 10 tahun yang diakibatkan letusan telah melenyapkan sebagian besar sumber makanan manusia dan menyebabkan berkurangnya populasi manusia. Penyusutan ini mempercepat diferensiasi dari populasi manusia yang sedikit. Karena itu perbedaan genetik di kalangan manusia modern merupakan cerminan perubahan yang terjadi pada 70.000 tahun terakhir.